Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali lagi di Create Asiana dengan saya Bro Syam. So aku unboxing another Tease trading card game, iaitu kali ni aku order Digimon lah. Tapi bukan Digimon Japanese, aku order Digimon English. So kita tengok dulu. Kita unboxing di kotak. Yes, baru sampai di Ranau. So inilah ni TCG pertama. Dia banyak di pasaran kalau TCG Japanese card lah, Japanese Digimon punya card. Sebenarnya aku mau order Fusion Strike Pokemon, tapi aku nampak ada Digimon English kan, jadi aku mau try unboxing Digimon English lah. Banyak je Digimon Japanese, ada Limura, macam-macam lah TCG Japanese punya Digimon, tapi aku prefer English sebab dia more to universal punya card kan, jadi di mana-mana orang akan tahu dan aku mau baca konten dia lah. So guys, macam ni kotak dia. Nice cap, thank you for your purchase and support. Yeah. So user, kita start dulu, buka dulu ni. Harap tidak mengecewakan dan harap dia ada original. Aku chat dengan dia di Shopee tu, memang original lah, dia cakap original English Digimon, bukan Japanese lah. Aku mau cari, dia ada banyak tu ni. Yang ni aku ada starter pack. Astaga, sorry Alliance, dia ada game. Buka sudah, kita tengok dulu contents dia di dalam ni. Alright, so macam gini, buka dia gini. Ada jatuh ni sejak. Konten dia macam ni, nice pack. Pack dalam gini Digimon nampak sudah. So this is it guys, this is it unboxing my first ever Digimon card yang aku beli. Nice lah Digimon card ni. Oh, packaging pun nice. Dia dari mana ni? Dia ship dari Perak. So tapi aku order last week sampai sudah. Wow, nice. So this is first ever Digimon. Yeah. So this is the Digimon card game starter deck Venomous Violet. Aku mau cari yang Greymon punya, ada yang ST1 ke? Tapi tiada, tinggal ada dua ke. Satu ini ST6 dan satu ST4. Starter deck lah, ST tu starter deck lah. Starter deck Venomous Violet terwata pertama jugalah. Ini second lah. Siapa? Saya lupa sudah nama dia ni. Saya ingat Thai saja. So, masa untuk unboxing the Digimon card game starter deck Venomous Violet. First English ever aku ingat. So, let's go. Kita unboxing dulu di sini. Kotak dia pun nice, keras. Nampaklah English version. Ini macam starter deck je. This product consists of 54 cards. Nanti aku akan list as we go on dalam video inilah. Okay, Allah. Kena ni dulu, potong bagus-bagus supaya kita boleh guna baliklah, simpan balik. Okay, Yaza, is it? Yaza, buka macam gini. Dan first di depan adalah Pagumon. Yang macam ni okey lah, kita boleh baca kan. Dan dia ada bagi yang macam ni lah, macam biasa STG. Ni Great Legend punya pack. Nanti aku akan unbox in the next week punya version. Kita buka yang ini sekejap. Ini satu video lagi ah. Next time ah. Next video. Kita tengok apa ada dapat di sana. So this is it. Dia ada bagi banyak dekat untuk starter deck untuk kita main Digimon card game. Aku nak biasa Digimon card game, aku ni hanya collector, tapi kalau ada geng boleh main, boleh juga kan. So ya, yeah. Buka dulu. Macam mana ni? Oh, di belakang ni ada macam gini. Okay,
Okay, first dia banyak ni. Ada saya tengok video dia banyak duplicate. Pagumon. Yeza, kita ada Pagumon. Pagumon. Demi Devimon. Okay. Ada banyak dia bagi Devi Devimon. Gabumon ni dia punya yang watak yang di depan tu dia punya Digimon lah. Digimon, Digital Monster, Digimon Other Champions. Itu English version. Dragmon. Dragmon. Electmon. Electmon. Yang best Digimon ni dia orang tak sebut macam Pokemon dia. Kejap. Okay, whatever. Terputus kita di sana. Ini Electmon. Habis bateri sudah yang aku punya ni depan tu. Electmon. Dan kita ada Garurumon. Garurumon, nice. Garurumon dia, tapi ini yang Garurumon Black. Namanya terputus aku punya video. So tidak apa. Ayokomon. Penting video yang tingkat ni go on. Yokomon. Devimon ni antara rare card tau. Rare card di ST ST6 ni lah antara rare card Devimon. Dia bagi dua. Kyukimon. Ah nice, dia bagi banyak juga Kyukimon. Skull Satamon. Aish, nice ni. Nah, start sudah kita ada Wergarurumon ni nice. Level 5. Oh, dia ada macam hollow sikit. Ini apa? Di tepi-tepi ni. Dan kita ada Venom Myotismon. Oh, ini nice dia punya bentuk. Sama juga. Ada hollow. Wow, ini Cresgarurumon. Ni antara rare card yang dalam pack ni lah. Cresgarurumon. So aku ada dapatlah sini Cresgarurumon antara rare card dia bagi dua. Oh, hollow, rare hollow kali ya. Dia bagi dua. Ah, Matt Ishida. Berkes. Si Matt bani. Matt Ishida dapat. So nice, ada empat. Deathclaw ni kuasa-kuasa Devimon ni. Atau aku nak tahu macam mana guna permainan dia ni. So dia dah bagi empat juga. Nailbone, kuasa Nailbone. So ni player 1 Digimon card game lah. Ini aku nak tahu lah. Tapi yang aku tahu di antara rare card di ST6 ni, starter deck 6 ni. Alah, baik juga ni. Sorry guys. Berhabur. Yang aku check adalah Devimon dengan Cresgarurumon lah. Dia punya rarity lah. So guys, sorry ada ralat sikit. Aku ada silap sikit, aku letak Cresgarurumon tadi adalah rare. Tapi bila aku check balik yang Cresgarurumon ni kan, sebenarnya dia bukan rare lah. Dia biasa saja Cresgarurumon. Yang rare adalah yang dua ini, Devimon dan Nailbone. Ni ada quality yang card yang macam kira yang mahal lah dalam TCG pack ni. Satu Devimon ni harga dia dalam $4.62 USD. Agak mahal juga tu, nanti aku akan currency tu pada Malaysian. Dan Nailbone ni dua, satu saja $3.43. So dalam pack ni tiga ni, dua empat card ni adalah yang paling mahal lah. Dan antara semua card dalam ST6 Venomous Battle. So guys, sampai situ sejaklah aku akan buat unboxing ST6 ni. Dan kita akan buka Digimon card game Great Legend next week. Satu saja ni booster pack, first time ever English punya Digimon card game. Dan aku amat berpuas hati buka ini Digimon English punya. So anyways guys, jangan lupa like, subscribe, comment. Peace out till the next unboxing TCG. Oh yeah.